Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Proses Rocker Gagal, Rocker Misteri. Selamat malam semua saudaraku. Nih, penelusuran kita di malam hari ini. Apa kalian tahu kita sekarang di mana, bos? Nih, kita sekarang berada di sebuah pinggiran sungai. Dan sepertinya sungai ini sedang banjir besar, bos. Kita akan coba ke pinggir lagi ya. Tapi hati-hati, bos. Jangan sekali-kali coba untuk turun ke sungai yang airnya seperti ini. Nih, terjadi banjir yang sangat besar sekali, bos. Inilah penelusuran kita di Sungai Matahari, Sungai Mataloh, Kabupaten Endrika. Seperti janji saya, bos, beberapa hari yang lalu saya akan datang Sungai Matahari. Sungai Matahari, kita akan jemput mustika yang sangat langka sekali. Ini masih daerah sekitar perkotaan, tapi ingat, tidak ada yang bisa menemukan benda ini kecuali di channel kita, Rocker Gagal, Rocker Misteri. Ikuti penelusuran saya, bukti perjalanan saya. Mari kita tuntaskan rasa penasaran. Oke. Sebenarnya ini sudah lama sekali ingin saya tunjukkan kepada kalian semua, saudara. Tapi saya merasa mungkin waktunya pada saat itu belum tepat. Tetapi pada malam hari ini kita akan bongkar rahasia dari alam, bos. Sebuah mustika yang sangat langka sekali. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan kita perlihatkan kepada dunia. Airnya begitu sangat deras sekali, saudaraku. Saya sebenarnya rencananya ingin mengambil yang ada di air, tapi ini sungguh sangat menakutkan sekali. Nah, saya akan coba cari yang ada di pohon bambu, ya. Nah, sekarang kita sedang berada di sebuah pohon bambu kumuh. Kita akan ambil sesuatu di tempat ini, bos. Tetapi ingat, anggap ini semua hanyalah sebuah hiburan, ya. Jangan dimasukkan dalam hati. Selalu kembalikan bahwa apa yang kita lakukan ini, apa yang kita temukan ini adalah ciptaan Allah SWT. Kita buka ini semua, bos, hanya untuk memperlihatkan kepada dunia saja bahwa di negeri kita ada sebuah keajaiban. Keajaiban yang sungguh sangat luar biasa. Ribetnya kalau kita berpetualang di malam hari, kita yang megang kamera dan juga senternya. Tapi nggak apa-apa lah, bos. Yang penting di sini kita bisa menemukan sesuatu. Insya Allah. Kalian coba lihat, sesuatu berwarna hitam.
di atas pohon bambu ini. Alhamdulillah saudaraku, kita menemukan 4 biji buruan kita di malam hari ini. Inilah mustika yang sangat langka sekali. Belum pernah ada yang memperlihatkan ini di mana pun. Dan saya yakin. Apa kalian ingin tahu? Inilah mustika posik saudaraku. Yang diberi nama oleh orang tua kami dahulu di sini. Karena memang sangat mirip dengan gambar pusat manusia. Memiliki motif yang sangat unik sekali. Ini bisa hidup bos ketika kalian campur dengan air cuka atau air jeruk. Tetapi risikonya bisa berbahaya saudaraku. Energinya akan berkurang. Energi alamnya akan berkurang. Di tempat ini sangat banyak saudaraku. Sampai berjuta-juta. Tapi ingat, tidak akan pernah ada tempat lain kita bisa menemukan benda ini, kecuali di tempat ini. Satu saat saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa hasilnya. Ya, saya mikrofis mundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.